عباد الله مع الجماعة وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ المتقن المفسر المحقق المدقق أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى إجازة أنه قال رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال الضحاك dan berkata oleh الضحاك في قوله يعني في تفسير قوله إني أراني أعصر خمرا yaitu firman Allah Taala sesungguhnya aku salah seorang daripada remaja yang masuk penjara sekali dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Salah seorang dia kata ini sesungguhnya aku ambo arani ambo bermimpi asiru khamra ambo menuang akan arak khamar apa khamran yakni inaban ambo puruh buah huna asiru khamran yakni asiru inaban ambo mimpi kata duk puruh air buah huna ambil buah anggur puruh ambil air dia dikana ke khamran yani inaban qala berkata ia dhahak wa ahlu ummanu dan orang kampung Uman wa ahlu Uman yusammunal inaba memanggil mereka menama mereka akan anggur khamran wah anggur dipanggil khamar khamran habis kata kalau gitu kena kata bahai ini aksiru khamra amo ada memeruh buah anggur untuk ambil air dia dan waqala ikrimah berkata ikrimah ada kan apa lah sebesar nyamuk eh. Wa qala Ikrimah tu dan berkata oleh Ikrimah. Qala lahu berkata ia satu remaja tu. Qala lahu qala ahaduhuma. Qala Ikrimah. Qala berkata ia ahaduhuma lahu li Yusuf inni ra'aitu fima yarna'im sesungguhnya aku melihat pada barang yang telah melihat oleh orang tidur mana amu bermimpi inni gharastu habalatan min anabin amu menyiram warasama menyiram air jiwa lah. Habalatan min inabin akan apa benih-benih daripada anggur fana batat maka tumbuhlah ia anggur faraja fihi anaqid habalatan ni benih dia lah kita kaji mudah-mudah habalatan ni benih anak benih daripada anggur. Kita tengok cerak lagi habalah tanya apa. Kita ingat benih lah.
dalam menit-menit. Habalatan benih anggur hitam. Boleh tanda, boleh tanda. Habalatan benih anggur hitam. Benih anggur daripada bahasa benih anggur buah hitam. Ha, benih daripada inab jadi benih apa buah hitam habalah. Benih saja pula tak apa dah lain. Fa nabatat maka dia tumbuh. Musga naik pokok. Fa kharaja fihi maka keluar daripadanya daripada habalah daripada tubuh tu anaqidu bebar apa tangkai anaqid bebar apa tangkai buah anggur fa asartuhunna maka aku ambil peroh akan sekalian tu summa saqaituhunna al-malik aku peroh sudah aku tuang perahan anggur itu kepada raja. Qala siapa dia apa ni? Qala Ikrimah. Tamkusu. Qala Yusuf. Qala Yusuf. Engkau akan duduk dalam jarak. Tamkusu engkau duduk dalam jarak ni. Engkau tinggal dalam jarak 3 hari. Qala Yusuf. Tanda mulai payah kat tu. Letak tak mari maknanya rojak ikut. Berkata Yusuf tamkusu engkau akan berhenti duduk dalam jarak ni 3 hari lagi. Summa takhruj kemudian lepas dah 3 hari engkau akan keluar. Fatasqihi. Maka akan menuang akan dia. Akan raja. Maka aku menuang akan raja aku tuang akan raja akan raja akan khamran mutubik kita duk mana aku mutubik lepas dah 3 hari sama dia aku keluar maka aku akan menuang arak mereka jo tusqihi aku tuang akan dia akan raja al-malik. Fihi akan dia akan al-malik akan raja akan khumrah. Dia mudah boleh gitu. Wa qala al-akhir dan berkata oleh yang satu lagi. Dua orang masuk jarakkan Yusuf tu. Wa huwa al-khabbaz al-khar al-akhir ni tukar roti. Orang buat roti, bagi raja. Inni arani sesungguhnya amo bermimpi ahmilu fawqa ra'si amo junjung di atas kepala amo khubzan junjung roti tak kulut wairu minhu junjung roti di atas kepala burung mari sama ambil roti makan. Nabina khabarkala akan kami sekalian
bita'wilihi dengan mentafsirkan akan mimpi kami itu. Nah, inna sunya kami berdua ni naraka, kami yakin melihat kami akan dikau minal muhsini, daripada orang yang bagus, orang yang baik, kecek tak bahang, kecek tak belebeh. Nah, orang petik pakai betul. Kami kemudian Ismail nak beri keterangan. Wal masyhuru indal aktsarin. Dan yang termasyhur daripada kebanyakan ulama tafsir, aktsarin ai aktsarin min mufassirin, yang teramai daripada orang ulama tafsir, ma zakarnahu, iaitu barang yang kami telah sebut akan dia. Nah, itulah, tak ada lain. Wa annahuma, dan bahasanya kedua-dua orang itu, ra'aya, memimpi kedua-duanya manaman ketika tidur, wa talaba, dan meminta menututi kedua-duanya, ta'birahu, akan menta'bir akan dia. Habis kat tu. Nah, itu Ismail kaya. Dia nampak itu lebih cepat habis. Wa qala Ibn Jarir, dan berkata oleh Ibn Jarir, haddatsana Ibn Waqi'in wa Ibn Humayd, telah mencerita akan kami oleh anak Waqi' dan anak laki-laki bagi Humayd. Ibn Waqi' anak lelaki bagi Waqi', wa Ibn Humayd dan anak lelaki bagi Humayd. Qala, berkata dua-dua Ibn Waqi' dan Ibn Humayd, nama dia tak koyak ni, tak tahu. Kata keduanya, haddatsana Jarirun, telah mencerita akan kami oleh Jarir. An Umarah ibn Al-Qa'qa', riwayat pada Umarah anak laki-laki bagi Qa'qa'. An Ibrahim, Umarah ambil pada Ibrahim. An Abdullahi, Ibrahim ambil pada Abdullah. Qala, berkata ya Abdullah, ma ra'a sahiba Yusuf syai'an, tidak bermimpi oleh dua saudara bagi Yusuf sesuatu. Wa innama kana tahaluman, kata ikut tu tahaluman, mana buat khoya terapung-rapung gitu ya. Nah, liyujarriba alaih, untuk nak mencobakan Yusuf ke atas tahalum dia. Hilmi ni asal mimpi hari-hari, bukan mimpi itu sungguh tak. Khoya-khoya gitu. Innama kana tahaluman liyujarriba alaih, supaya nak mencuba dua-duanya kat tahan Nabi Yusuf, ya. Tengok cara mana. Pada. Qala Allah Ta'ala, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wilih qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Hak ni, hak dia ni itu tu dah. Hak maknanya Ismail ayat dah. Hak mak tamak semuanya hak dia tafsir sat nilah. Hak kata ni tak ada mimpi sahaluman tu tak bukan masyhur lah. Umat sebenarnya puak ni mimpi sungguh. Dari kau sebut puak rakyat kena tak apa sebut atas mimpi. Tapi dia pergi takwil kau tu. Bila dia suka mimpi, Nabi takwilihi. Orang-orang tadi minta dia Yusuf mentakbir akan dia. Inna naraka minal muhsinin, kami yakin engkau orang baik. Minta lah tulung takbir. Bila mereka ini sudah memohon kepada Yusuf mentakbir kami mimpi,
qala. Yusuf menjawab, la ya'tikuma. Tidak akan mendatang akan keduanya ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'mlihi qabla an ya'tiyakuma. Sebelum tidak akan sampai datang akan dikau oleh makanan turzaqanihi akan dijamu kedua kamu akan ta'am. Sebelum apa tu illa nabba'tukuma, nanti setelah lagi kami akan cerita takbir mimpi yang kau. Aku nak cerita akan kedua engkau bita'wilihi dengan mentafsirkan akan mimpi engkau. Qabla an ya'tiyakuma, sebelum daripada datang ia ta'am akan kedua mu. Belum mari makan ni aku nak waya. Apa makna arti? Boleh mafhum di sini dalam jarak ni ke semua makan ni orang jeder laku. Daripada masa Nabi Yusuf lagi dah. Berapa ribu tahun sampai ke learning. Learning berlaku tu. Orang duduk lagi jarak je kena makan si ada. Sedak tak kira lah. Ni dalih. Nyata dalam Al-Quran. Bila berdua ini memohon kepada Yusuf. Dengan keyakinannya justru orang bagus, orang baik. Maka dia minta tolong Nabi Yusuf mentafsir akan mimpi. Yusuf jawab. Baiklah. Qala Yusuf kata, la ya'tikuma ta'amun. Tidak akan sampai akan keduanya oleh makanan yang di yang dijamu. Yang disajikan. Turzaqanihi, makan yang diberizki akan kedua engkau akan dia. Makan ni yang nak beri dia memakai rezeki. Illa nabba'tukuma, tidak siapa mari malaikat aku goyak kedua-dua kamu. Tidak sampai mari malaikat apabila siapa illa nabba'tukuma. Malaikat aku goyak bita'wili. Aku apa dah? Goyak kamu tu qabla an ya'tiyakuma. Sebelum daripada datang sampai ia makan agak kedua kamu. Zalikuma, hai kedua engkau yang makan itu ni. Adalah faham. Mimma allamani rabbi, sesetengah daripada barang ilmu, pengetahuan tak mimpi yang telah memberi ketahui, yang telah mengajari, yang telah memberi akan daku ilmu oleh Tuhanku. Habis kata. Belum Yusuf takbir. Ini Yusuf dakwah dulu. Ini cara dakwah Yusuf. Hanalah kau tahu sebenar-benarnya aku ni. Illa nabba'tukuma bita'wilihi zalikuma mimma 'allamni rabbi. Yang demikian jangan kata aku bijak semata-mata, bukan ilmu aku. Yang demikian setengah daripada barang, setengah daripada ilmu yang telah mengajari memberi akan daku oleh Tuhanku. Bukan aku pandai sendiri, tak ada. Aku jahil. Yang ada sedikit sebanyak yang telah kurnia oleh Allah akan daku. Ini ada mana? Hanalah tahu kamu sekalian. Kamu berdua ni tahulah sesungguhnya aku ni taraktu. Aku meninggal, tak ikut millata qaumin, akan ugamu bagi kaum la yu'minuna billah. Apa ugamu bagi kaum mana kami tak beriman dengan Allah, aku tak duduk itu. Aku tinggal terus. Walaupun aku seorang diri sebatang karoh, tidak disokong oleh siapa pun, aku tidak ikut ugamu berkaum
yang tidak beriman dengan Allah. Hal mereka itu qum la yu'minun wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu kufur dengan akhirat. Tak percaya kita bagi semula, tapi itu mereka zalim. Ha. Itu penegasan Nabi Yusuf kepada dua orang itu. Ha, tambah lagi Yusuf kata, wattaba'tu, dan telah ikut oleh aku dari awal lagi. Nah, millata abai, akan ugamu bagi bapak-bapakku. Tok nenek bapak-bapak aku. Siapa dia abai? Ibrahim. Ayahku ni Ibrahim. Datuk wa Ishaq, dan Ishaq. Tok dia semua ni Yaqub ayah dia. Aku ikutkan agama orang ni semua. Dia orang panggil justru dakwah sambil menyata kepada orang yang nak mau tolong dia, dia dakwah dulu kan ni. Biar beriman dengan Allah. Nah. Maka nalana. Tidak ada bagi kami, ha, buka anak dak tu. Tidak ada bagi kami mung dua orang dan aku sendiri. Nah. Tak patut bagi kami. Pada mana nampak syok mana? An-nusyrika billah, bahawa kami nak mengutu dengan Allah Taala di dalam iktikad dan ibadat. Tak patut, tidak ada bagi kami bahawa kami nak syirik dengan Allah Taala min syai, daripada suatu apa pun nak kapuh wasku dengan kami, tak patut langsung. Mesti hanya Allah Taala jua. Zalika. Bermula demikian. Apa? Tarki millata qaumin la yu'minuna billah. Zalik bermula demikian al-mazkur min tarki millata qaumin la yu'minuna billah. Nah. Wa tibai millata abai. Nah. Ma'adami kaunina syirkina billah, serta tidaklah keadaan kita syirik kami dengan Allah. Semua tu min fadlillah, dapat duduk dari agama sebenar, tak syirik dengan Tuhan, yakin dengan akhirat, ngikut agama Nabi Ibrahim dan tu nenek dia. Semua hasilan itu, pandai tak mimpi, semua itu min fadlillah, bukan kerana aku gagah, aku rajin, semata-mata limpah kurnia Allah. Dan alaina, limpah kurnia kepada kami, wa alan nas, dan atas manusia yang beriman supaya dia ni, ha, wa alan nas, nah, manusia semua hak beriman. Walakinna aktsaran nas la yashkurun, tetapi malahan yang teramai daripada manusia tak mau syukur akan nikmat limpah kurnia Allah, maka jadi sesaklah dia, na'udzubillah. Kata mufassir kita Syekh Ismail Ibn Katsir, yukhbiru huma Yusuf, memberitahu akan keduanya, dua remaja hak masuk dalam diaraskan Yusuf. Ule Yusuf alaihissalam, Yusuf ayat kepada dua orang itu, kata kena annahuma bahwasanya mahma ra'aya fi naumihima, apa suatu yang bermimpi, yang telah mimpi oleh kedua-duanya di dalam masa tidur kedua-duanya, min hulmin, daripada hulm, fa innahu arifum bi tafsil. Hulm itu mengigau. Hulm itu mengigau ke mimpi sungguh tak? Ngigau. Jadi dia bahas lama-lama, jadi apa, ragu. Ngigau macam itulah.
mimpi rakyat. Ni lah mengigar. Daripada mengigar napok gitu-gitu. Ha, yang mimpi setelah sikit dah. Min hulmin fa innahu, maka bahasa Yusuf arifum bitasiri. Ngigar ko, mimpi sengerti ko, Yusuf anda. Tapi dia metafsirkan, menghuraikan, mentakbirkan. Wa yukhbiruhuma. Nah, Yusuf mu tahu mengkhabar ke keduanya bitakwil. Qabla wuku'ihi, sebelum pada jatuh berlaku dak tahu nak tak tahu itu gapo-gapo dengan tanah itu justru akan goyak we tahu. Ha. Wali hadza qala, karena inilah berkata ya Yusuf, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi. Tidak akan datang akan keluar kamu oleh makanan jamuan yang akan dijamu disaji akan keluarnya akan dia. Nah. Illa nabba'tukuma, malikan aku akan cerita akan kedua kamu bita'wili, dengan mentafsirkan akan dia akan hilmu tadi ngigar tu. Qabla an ya'tiyakuma, sebelum daripada sampai ta'am akan kedua kamu. Qala Mujahid yaqulu la ya'tiyakuma ta'am turzaqanihi fi yaumikuma, tidak akan sampai akan kedua kamu oleh makanan yang akan disajikan akan keduanya dengan makanan itu fi yaumikuma, pada hari munilah pada hari ini, illa nabba'tukuma bita'wilih qabla an ya'tiyakuma, malikan aku akan cerita akan kedua kamu dengan tafsirkan akan mimpi apa ngigamu tadi itu qabla an ya'tiyakuma. Wa kadza qala as-Suddi qala ibnu Abi Khahatim rahimahullahu taala haddatsana Ali ibn al-Husain hasan haddatsana Muhammad ibn Ala ibn al-Ala haddatsana Muhammad bin Yazid syaikhulahu an an Rusdain Rusdaini Anil Hasani bin Sauban an Ikrimata an Ibn bin Abbas qala ma adri, qala berkata ya Ibn Abbas ma adri, aku tidak reti la'alla Yusufa, barangkali Yusuf alaihi salam kana ya'tabu Ya'tab. Kita tengok ya'tab lah paling banyak kan. Ya'tab.
ikut dan tak ada lah. Alah dengan tamu. Tak ada tamu, tak ada. Makna ayat Yusuf kana ya'tafu wahwa kadzalik. Li'anni ajidu fi kitabillahi hayna qala lirijali la ya'ti qa'amun turqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wil qala idza ja'a at'amu hulwan aw murran ta fa inda zalik. Ini dia hantar dah. Betul-betul tak? Pedih dia hantar masak ni tak ada. Yang you dek, yang you dengar tu. Pusing kau ni lah apa? Tak sih. Dia bagi senang you hantar itu. Alah. Tak pernah tengok makna lagi yang jadi sekat malak.
Apa lagi? Riwayat dari Ibn Abbas qala berkata, ma adri, aku tidak faham, aku tidak tahu, la'alla Yusuf alaihi salam, bahwasanya Yusuf alaihi salam ya kana ya'tab, ada Yusuf enggan nak makan benda tu. Nah, tu. Tak enggan nak makan. Wah fakat zalik pada Yusuf gitu juga. Tak apa. Tak ada ini. Makan ni demo. Summa qala apa? Wah fakat zalik pada ia Yusuf gitulah. Li anni kana wasanyu aku ajidu fi kitabillah. Li anni ajidu fi kitabillah hina qala lir rajulai. Li anni siapa dia tu? Li annam bin Abbas ibaratkan kana wasanyu aku ajidu. Aku hakim. Cuba dia ambil juzuk yang kedua. Tengok. Ini kita ambil juzuk yang kedua. Nak tengok mana tafsir jadi segak tu. Juzuk yang kedua. Tak boleh pasal rumah benar lama tu macam ni. Dah tadi, dia jadi anus gitu. Ada duduk. Ada banyak alat tak apa, lambat pun ketemu. Jangan gaduh tadi. Jangan apa ni. Kulit. Ya kena temu lebih cair tak? Yalah, Yusuf tak mau makan, tak mau. Ya tak puas kadzalik. Tak suka. Tak setuju, tak suka.
Tak berani nak tubuh ke usir tadi. Jangan cirak malam. Nah. Ya ledah nah. Qala ibn an ibn Abbas qala ma adri la an la yusma la isam kana ya'taf wa huwa kadzalik. Justru tu tak berasa nak akal. Tak terima makanan tu. Padahal gitu sungguh tangan dia. Nah. Tapi bukan dia dalam harap pedak dalam usir kata gitu. Nah. Li anni habis kata dia ya taf wa kadzalik li anni ajidu karena bahasanya aku akan mendapati fi kitabillah hina qala lirujulai aku temu dalam kitab Allah ketika berkata bagi dua laki-laki la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qala idza ja'a at-ta'am hulwan aw murran i'tafa inda dzalik nah i'tafa ase enge tak se berlaku manih ko nah awa ko masing ko hulwan aw murran manih atau pahit nah i'tafa enggan tak suka nak makan inda dzalik tu dia yalah summa qala ibn Abbas kata innama apa ulima sesungguhnya usuh ni diajar akan dia fa'alima maka dia pun tahu wa hadza asarun gharib summa qala kama dia berkata ibn Abbas hadza innama huwa min ta'limillahi iyyahu summa qala kama berkata iyo Yusuf hadza ini pada takbir ni innama huwa min ta'limillahi iyyah itu pengajaran ajaran Allah akan daku nah itu dia nah iyyah li anni tanabtu nah jelah karena sesungguhnya aku menjauh millatal kafirin billahi wal yaumil akhir aku menjauh akan agama ajaran segala orang kafir dengan Allah dan orang kafir hari akhirat fala yarjuna jawaban maka tidak ada harap mereka itu orang kafir jawaban wala iqaban fil ma'ad orang kafir dia tak cayo ada pahala ada seso di apabila akhirat esok Tuhan dia tu aku jauh daripada pegangan dia ni wattaba'tu dan mengikut aku millata abai Ibrahim aku ikut akan agama bapak-bapak aku Ibrahim Ishak Yaqub nah yaqulu hajartu tariqal kafir tu makna kata wattaba'tu makna aku ikut akan agama Ibrahim datuk aku dan nenek aku dan ayahku apa makna wattaba tu yaqulu berkata Ibrahim hajartu aku tinggal aku lempar tariqal kufri akan jalan kufur ni patut kita tiru patut kita mesti kita kemah aku nak berpakaian berserenuk beramai dengan ajaran Allah aku tu orang tamu tu nafsu pakaian minuman yang saya tak lari aku nak pakai tak ada berdosa apa yang dilarang aku tak mau itu dia ilmu apa tu berlaku segala-galor teman tu wata maknu billa ta'ba'i murahi tapi dia berkata no? Hadha innama huwa min ta'limillahi iyahu ini ajaran Allah ilham Allah ta'ala kepada aku pasal apa boleh terhadap dunia gitu li annijtanabtu millatal kafirin aku menjauh semua ajaran peraturan akhlak kafir semua aku jauh laku itanap tu aku jauh tak masuk kalah sama aku millatul kafirin agama orang kafir yang ikat kufur dengan Allah dan hari akhirat fala yarjuna maka tidak harap mereka itu orang kafir tu sawaban wala iqaban dia tak ada harap kalau dah selesai fil ma'ad tapi aku tak ma'ad millat Ibrahim Ishaq yang aku
Makna-makna aku tinggal akan jalan kufur dan syirik. Wasalak tutariqaha ula, dan menjalani aku akan jalan mereka itu, jalan Ibrahim, Ishak, Yaqub. Nah. Salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Wahakadha, dan beginilah yakunu halu man salaka. Beginilah adalah kelakuan, keadaan mereka yang menjalani ia tariqal huda. Okey, jalan petunjuk. Beginilah duduk ke dia. Halo, tak ambil kursi. Wattaba'a tariqal mursalin, orang yang mengikut akan jalan segala rasul. Wa a'rada an tariqid dhalin, dan berpaling lempar paling belakang daripada jalan-jalan segala jalan bagi daripada jalan penyesat-penyesat. Fa inna Allah yahdi qalbah, orang mengikut macam ni lempar perkara yang dilarang oleh Allah, jalanan yang disesatkan oleh syaitan yang menyesatkan dia. Nah, maka dia ikut jalan hidayah. Fa inna Allah yahdi qalbah, maka Allah Ta'ala akan tunjuk, buka cerah mata hati, hidayah akan hatinya. Wa yu'allimahu ma lam yakun ya'lam, dan Allah Ta'ala akan mengajar baginya akan barang yang dia belum tahu. Ngaji sikit pahe geti akan maksud dia, boleh buat amal banyak. Ada. Zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Hadza at-tauhid huwa al-iqrar. Zalika min fadlillahi alaina. Nah, apa dah? Maka nalana tadi. Nalana. Wattaba'a tariqal mursalin wa a'rada an tariqid dhalin. Fa inna Allah, tengok tu. Nah. Aku berpaling dari jalan penyesat. Jalan bagi segala penyesat. Fa inna Allah, maka sungguhnya Allah Ta'ala yahdi qalbah, akan menghidayah dalam hatinya, akan hatinya kepada jalan kedudukan Allah. Yahdi qalbah wa yu'allimuhu ma lam yakun ya'lam, Allah Ta'ala akan mengajar budak pandai akan barang yang mereka belum pandai. Saya ajar kan, bucah cabut alih mata hati muasa nak mengaji tu, bila mengaji mudah reti. Yalah tu, tu saya ajar tu. Nah, tu dia. Capok lah tu pasal nak ngaji kita ni. Ngaji nak berhati, bila berhati tu saya beri reti. Bukan tok guru tu boh faham. Tok guru mengajar je. Nak berhati apa sungguh tu. Maka orang ni dia syukur pada Allah. Dia tak langgar hak tu aja. Pasal tu aja nak beri tu bukan hati-hati. Nah, tu dia. Nah. Dia berkait betul. Nah. Maka nalana an nusika billah min syai. Kami tidak menyutui bagi dengan Allah sesuatu. Zalika apa? Zalika min fadlillah. Itulah lipah kurnia Allah alaina atas kami dan atas segala manusia. Maknanya hadza tauhid, ini mengesahkan Allah. Ini tauhid, ini etikot keasaan Allah dengan sebenar dalam hati itu. Tauhid itu kepada dia. Nengok tauhid. Wal iqraru, mengaku. Dalam hati mengaku, dalam hati kejap. Tak gonye. Mulut kata la ilaha illallah. Hadza tauhid huwal iqraru, ia mengaku dengan mulut lidah, kejap dengan hati. Bi annahu, dengan bahasanya la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan ia Allah, wahdahu asonya Allah, la syarika lahu, tidak ada yang menutui baginya bagi Allah. Tauhid ini nih, mengaku begitu tu. Min fadlillahi alaina, dari beliau limpah kurnia Allah Ta'ala memberi ke atas kami. Limpah kurnia yang mana? Ai auhahu ilaina, muhayu ia Allah Ta'ala akan demikian kepada kami.
tak wa alan nas tak atas buah manusia. Ha tu dah. Ke mana kata min fadlillah alaina? Ha ai awhahu ilaina wa amarna bihi. Wahyu kepada kita dan suruh kita buat amal mengikutnya dia wahyu nah. Wa amarna bihi. Wa alan nas id ja'alna du'a dan lahum ila dhalik. Menjadi Allah Ta'ala perintah pada kita suruh nyeru manusia kepada demikian jangan syirik dengan Allah. Wa ja'alna du'atan lahum ila dhalik walakin aksaran nasi la yashkuru. Tetapi sebenarnya kebanyakan pada manusia tak sedar, tak cukup, tak ambil endah dengan perintah Allah. Aila ya'rifuna ni'matallahi 'alaihim. Tidak mengenali mereka itu akan segala akan nikmat Allah Taala kepada mereka itu bi irsalir rusuli dengan Allah Taala mengutuskan akan bibar apa rasul ilaihim. Bal baddalu ni'matallahi kufra. Bahkan bila seru ada banyak dalam bahasa lawak kau jadi kufur tambah banyak. Nah, itu perangai manusia bodoh. Wa ahallu qaumahum darul bawar. Dia sengaja duduk di kumpul-kumpul maka akan menempati kampung halaman mereka itu jadi menjadi satu kampung yang runtuh hancur bu. Manusia jadi babi semua kalau. Itu na'udzubillah min dzalik. Kita minta perlindungan dengan Allah. Kata dia summa qala hadza is'a wa hadza isman. Wa hadza innama huwa min ta'limillah. Jadi sekatulah lagu kita. Kita sambung semula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana amanna bima. Rabbana wa atina. Rabbana wa atina. Yawmal qiyamah. Rabbana